Halo Lur, ketemu lagi di channel Kodok Merah. Kali ini saya akan mengajak kalian untuk bersama-sama unboxing sebuah drone. Saya beli dari Lazada melalui seller bernama DR.ONE, atau bisa dibaca Dr. One, atau juga bisa dibaca Drone. Saya rekomendasi seller ini karena selain harganya paling murah, responnya juga sangat cepat. Jadi mungkin kalau Anda sellernya sedang nonton video ini, bisa bantu saya promosikan channel ini ya. Oke Lur, sambil menunggu saya buka plastiknya, sebaiknya kalian subscribe. Kalau yang belum subscribe, silahkan klik tombol merah. Kalau tombolnya sudah nggak merah, nggak perlu diklik lagi, oke? Atau pencet tombol jempol ke atas, atau share, atau komen. Wis opo sak karmu Lur, pokoknya timbangannya awakmu nganggur, nonton ya aku buka plastik. Wis gak ngeklik, wis gak komen, wis gak subscribe, terus maksudmu opo Lur? Nah ini dia penampakannya, drone Sima X8 HW seharga Rp1.500.000. seperti apa isi di dalamnya, dapat apa saja. Sebelum kita buka, ini yang jual sudah profesional, dia sudah nempelkan stiker seperti kita lihat. Nah nggak kelihatan ya, bentar. Walah susah, pokoknya intinya sama yang jual itu disuruh sebisa mungkin rekam, dokumentasikan tanpa putus proses, mulai dari buka kardusnya sampai dengan drone dinyatakan tidak ada masalah. Hal itu penting, tujuannya nanti ketika drone bermasalah pada saat pengiriman bisa kita klaim ke sellernya. Oke, bagus sekali sellernya ini. Kita buka, hal pertama yang kita lihat buku manual. Oke, pinggirin dulu. Susah agak seret, maklum baru. Wah, ini dia. Tuh. Drone-nya mana? Oh, drone-nya dibaliknya. Ini penjepit handphone untuk dipasang di remote-nya. Kemudian ini kamera bawaannya. Di dalam kameranya sudah ada micro SD card. Ya Lur ya, jadi kalian nggak perlu beli micro SD card lagi. Kalau kalian ingin beli ya terserah. Terus kameranya ini bisa untuk night mode. Jadi kalau malam hari gelap banget, itu kameranya masih bisa merekam dengan bagus. Cuma karena kualitas kameranya aja yang ya resolusinya masih rendah, jadi hasilnya nanti enggak bagus-bagus banget. Terus ini remote-nya itu pakai baterai ukuran AA 4 buah. Ada lagi ini charger untuk mencharge baterai drone-nya. Kemudian kalian juga akan dapat seperangkat alat sholat, alat perekat, maksudnya murbaut dan obengnya Lur ya. Terus di situ juga ada aksesoris penutup baling-baling, dan nah juga dapat card reader. Nah, itu yang orange card reader. Dan yang paling penting, kalau nggak ada ini nggak akan bisa terbang. Ini baling-baling 4 unit dan cadangannya ada 4 unit, jadi total dapat 8 baling-baling. Oke. Terus ini landing gear-nya ada 4. Sebutannya apa ya, ini landing gear apa landing stand ya? Ya kalau orang Jawa bilang jagrak lah. Dan ini dia drone-nya.
ada empat pelindung baling-balingnya. Terus baterai drone-nya mana? Oh, baterai drone-nya ada di dalamnya drone-nya ya. Oke lur, itu semua yang akan kalian dapat di dalam box-nya Sima X8HW. Jadi kalau kalian dapatnya bukan itu, berarti kemungkinan drone kalian palsu. Hahaha, kapok. Oke, sementara saya tak pasang-pasang ini dulu, tak pelajari. Nanti seperti apa terbangnya, tetap saksikan channel Kodok Merah. Jangan kemana-mana, nanti saya buat video lagi review tentang drone Sima X8HW ini. Oke, terima kasih dan salam.